Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Surab TV yang dirahmati Allah, senang sekali saya hadir kembali menemani Anda di channel kesayangan Anda untuk membagikan amalan-amalan kekayaan, di mana apabila amalan ini diamalkan secara istiqomah, hasilnya akan sangatlah luar biasa. Jangan kaget jika Anda nanti akan mendapatkan titel dari Allah menjadi orang yang kaya raya. Amalan apakah itu? Yang saya bahas hari ini adalah ilmu pamungkas segala hajat, di mana ilmu ini adalah pamungkas dari segala hajat-hajat Anda. Apapun hajat Anda pasti akan terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalan ini bisa digunakan untuk bermacam-macam manfaat. Bagaimanakah amalannya? Sebelum ke amalannya, dukunglah terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share video ini jika video ini bermanfaat untuk Anda. Dan jika Anda ingin mengamalkan, tulis saja di kolom komentar. Qobiltu, saya ucapkan terima kasih. Langsung saja ke amalannya. Sebelum Anda membaca doanya, jangan lupa kita tawassul kepada orang yang telah mengijazahkan amalan ini, yaitu kepada Mujiz Afandi. Amalan ini sangatlah bermanfaat untuk bermacam-macam. Bisa menarik rezeki secepat kilat. Bisa digunakan untuk anti santet atau anti sihir. Bisa juga untuk menyedot ilmu orang zalim, menyembuhkan penyakit. Bisa juga untuk pengasihan, tergantung Anda diniatkan untuk apa. Yang terpenting Anda menggunakan untuk hal-hal yang positif, insya Allah. Jika Anda menggunakan sesuatu untuk hal yang positif, Allah akan cepat mengabulkan segala hajat Anda. Untuk yang saya bahas hari ini adalah untuk mendatangkan rezeki yang melimpah terhadap Anda. Bagaimanakah caranya? Caranya semua tergantung kita mau digunakan untuk apa amalan ini. Tentunya sesuatu hal yang baik akan baik juga. Semua tergantung kita mau digunakan untuk apa amalan ini. Tentunya sesuatu hal baik agar apa yang kita lakukan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Berikut amalan ilmu pamungkas penarik rezeki datang secepat kilat. Cukup Anda membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya ulangi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Caranya, tarik nafas secara perlahan sambil membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dibaca sebanyak 21 kali. Setelah membaca 21 kali, baca tahan nafas dan membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu, hembuskan nafas secara perlahan sambil Anda membaca doanya. Setelah itu, sebutlah niat Anda untuk apa.
Misalkan Anda untuk mendatangkan rezeki, maka niatkan rezeki apa yang Anda minta, berapa besar rezeki yang Anda minta, sebutkan dalam niat Anda. Jadi masalah niat tergantung Anda. Yang saya bahas saat ini adalah untuk rezeki, maka niatkan dalam hati Anda bahwa Anda meminta rezeki yang berlimpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan amalan ini sesering mungkin. Yang perlu diingat, Anda berwudu terlebih dahulu sebelum mengamalkan amalan ini. Jangan lupa agar amalan ini cepat dikabulkan Allah, tawassul dulu kepada Afandi bin Bapak Udin binti Ibu Esih Bisril. Al-Fatihah dibaca 7 kali. Insya Allah jika Anda mengamalkan amalan ini secara istiqomah dan benar, Anda akan menjadi orang kaya dan Anda akan menjadi orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.